Informasi berikutnya dari Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau, saudara, memasuki pemberlakuan PPKM level 3. Sejumlah objek wisata di Kabupaten Rokan Hulu ditutup sementara waktu guna menghindari munculnya klaster baru penyebaran COVID-19. Sejumlah objek wisata yang ada di Rokan Hulu hingga saat ini masih dilakukan penutupan sementara selama PPKM level 3. Sementara itu, bagi objek wisata, jika tetap dibuka, Dinas Pariwisata menghimbau untuk pengelola memperketat protokol kesehatan di lokasi objek wisata tersebut dengan mewajibkan pengunjung menggunakan masker, menghindari keramaian, dan dengan menerapkan metode hanya 50% yang bisa masuk ke objek wisata. Tidak hanya itu, pengunjung juga dicek suhu tubuhnya ketika masuk ke objek wisata tersebut. Perlu diketahui, sejauh ini objek wisata yang masih dibuka di Rokan Hulu kebanyakan objek wisata milik pribadi ataupun swasta. Kepala Dinas Pariwisata Rokan Hulu, Sofwan, mengatakan bahwa untuk objek wisata yang masih buka, Dinas Pariwisata sudah menyurati pengelola untuk memperketat protokol kesehatan demi memutus mata rantai penyebaran virus corona di wilayah Kabupaten Rokan Hulu. Dari Kabupaten Rokan Hulu, Muhammad Suhendri, TVRI Riau, melaporkan.